Berikut ini untuk pengujian inverter low frekuensi EGS002 Y5012 16 MOSFET versi 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 1104535159. Ya, langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas, lampu paralel dan blower ini. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah menyala, langsung saja kita uji beban ya. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan ini beban blowernya. Kemudian kita bisa lihat di sini kebaca sampai 1300 watt. Kemudian saya nyalakan lampu paralel. Di sini kebaca sampai 2000 watt lebih nih, 2500, saya tambah lagi. Mencapai 2900 watt, saya tambah lagi, mencapai 3200 watt lebih, saya tambah di sini. Ya, di sini di posisi 3300 watt lebih. Kemudian dia proteksi off ya karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Di sini saya nyalakan. Ya, untuk uji shot respon dari inverter langsung kembali hidup ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.